Sudah menginjak usia matang, Jordi Onsu justru dapat larangan dari Sarwenda saat mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Padahal beberapa waktu lalu, paman dari penyanyi muda veteran Peto Putra Onsu ini sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Rupanya, Sarwenda memiliki alasan khusus mengapa adik Ruben Onsu tersebut belum diizinkannya untuk berumah tangga. Hal ini tak lain dipicu oleh tujuan Jordi yang dirasa Sarwenda masih bisa dilakukan olehnya, meski belum memiliki seorang istri. Ya, meski berstatus sebagai adik ipar, Sarwenda dan Jordi Onsu memang memiliki hubungan yang begitu dekat. Bak adik kandung, keduanya beberapa kali terlihat kompak, bahkan saat Ruben Onsu harus menjalani perawatan intensif akibat penyakitnya beberapa waktu lalu. Tak heran, lantaran kedekatan keduanya, Sarwenda pun ikut memberikan perhatian lebih kepada Jordi, termasuk soal hubungan asmara. Meski kini sedang menyandang status jomblo, dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadi Sarwenda29, Jumat 9 September 2022 lalu. Lewat potongan chat, Jordi Onsu mengungkapkan harapannya untuk segera memiliki istri. Keinginan Jordi ini terungkap lantaran rasa irinya melihat veteran Peto Putra Onsu dan kedua adiknya yang setiap hari selalu dibawakan bekal oleh Sarwenda. "Apakah aku harus segera menikah supaya ada yang masakin?" curhat Jordi Onsu. Berbeda dengan sang keponakan, Jordi Onsu justru mencurahkan rasa sedihnya lantaran hanya bisa menyantap makanan hasil sisa semalam. "Mohon maaf, bekal makanan sisa semalam," tambah Jordi. Curhatan sang adik yang ingin segera memiliki istri agar ada yang menyiapkan makanan untuknya tersebut pun lantas disanggah Sarwenda. Ibu tiga anak itu lebih memilih mengambil peran untuk menyiapkan makanan bagi Jordi Onsu daripada sang adik harus terburu-buru menikah. "Dasar, gua kirimin aja, jangan gara-gara bekal cepet-cepet nikah," tarang Sarwenda. Beberapa waktu lalu Jordi Onsu sempat dikabarkan dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Penyebabnya perhatian ipar Sarwenda itu pada Ayu Ting Ting yang merayakan ulang tahun. Memang kedekatan Ayu dan Jordi diketahui dari beredarnya foto-foto perayaan ulang tahun Ayu. Pada momentum itu, paman veteran Peto Putra Onsu itu memberikan kejutan istimewa kepada Ayu Ting Ting.